foto Rio yang Rabu siang, polisi tetapkan 4 orang tersangka teroris. Mereka adalah Rio Priyatna Wibawa, Bahraini, Heep Saful Bahri, dan Hendra Rizki yang tergabung dalam kelompok Majalengka. Keempatnya tertangkap di lokasi terpisah. Polisi juga berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa senjata laras panjang, sangkur, dan bahan-bahan kimia untuk membuat bom berdaya ledak tinggi. Berdasarkan penyidikan, kelompok ini diduga berafiliasi dengan Bahru Naim, salah seorang petinggi ISIS di kawasan Asia Tenggara. Sangat diyakini dari pola komunikasinya berkomunikasi dengan Bahru Naim. Jadi ini grupnya Bahru Naim. Kita masih melakukan penyelidikan aliran dana. Jadi saya tidak bisa sebutkan dulu aliran dana yang mereka dapat. Memang ada aliran dari luar, ini masih dalam pendalaman.